Saat ini tanggal 12 Juni, bunga di Haikal Garden sudah mulai bermekaran. Ini yang warna merah maron juga sudah mau bermekaran dan sepanjang ini juga ada yang masih kuncup-kuncup ya. Satu batang itu bisa bunganya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada sekitar 10 ya. Dan memang Warnanya ini memang warnanya merah-merah darah ya, warna yang benar-benar indah. Akhirnya tanggal 15 Juni 2022, bunga di Haikal Garden mulai bermekaran. Tampak ini adalah bunga lili ya, berbagai macam warna-warni. Saat ini kita perlihatkan sudah mulai bermekaran, juga ada yang baru kuncup ya. Wow, senang sekali saya. Nah ini sepanjang uh, di jalan ini tampak bunga-bunga sudah mulai bermekaran dan ini tampak juga ada yang belum ya kan. Masing-masing satu tangkai itu bisa isi delapan ya. Kita lihatkan lagi kita jaraknya ini. Oh wow, ini kalinya itu begitu suburnya ya. Ini kemarin sudah saya trim ya, jadi tampak di bawahnya itu sudah bersih ya nggak ada rumput-rumput, semuanya, Udah, tamu indah banget ya, seneng banget ya. Dan ini juga uh, pohon bambu hiasnya. Aduh, ini juga salah satu tanaman maple ya kan? Ini juga sudah mulai uh, berbuah. Dan tetap ini sepanjang jalan ini, ini belum mulai berbunga ya. Dan di bawahnya ini ada ini apa uh, tanaman kale ya yeah, kan yeah. di sela-sela kiri kanan bunga ini kan sebelah kanan sebelah kiri tengah-tengahnya ada waduh ini juga udah mulai ini pohon uh, banana atau pohon pisangnya sudah mulai besar juga di sini juga ada uh, pohon pisang yang lain ini bunga gladiol ya dan saya perlihatkan ini juga uh, uh, sayuran panel yang saya nanam dari biji ya. Biji itu sendiri sudah mulai juga uh, banyak dan saya perlihatkan ini tanaman ini kelihatan semerawat banget ya karena belum sempat saya bersihkan ya kan. Nah kalau saya tidak bersihkan lihat rumputnya kan, rumputnya banyak banget itu kan. Nah bisa terbayangkan kan? Jadi tidak subur tanaman pun ini karena tidak uh, saya bersihkan yang ada lihat kuning kuningan jadi uh, tanaman pun juga tampak uh, sayuran dari kali ini uh, tidak begitu uh, perkembangan tidak bagus ya, tapi nanti akan kami uh, ini apa bersihkan dan ini bunganya juga sudah mulai bermekaran warna-warni ya ada warna kuning ya kan dan ada warna juga uh, oranye oranye kuning oranye sama sana merah oh, berbagai bunga ya senang banget saya dan ini adalah kali warna ungu ya kari purple ini tumbuh sendiri juga ini saya sengaja besarkan saya akan kembangkan untuk ngambil biji-biji biji-bijinya ya saya terus mau aduh rumputnya banyak banget nih kan aduh rumputnya banyak banget bisa apa apain nih tapi seneng saya ini kolnya juga nih belum saya trim daunnya jadi agak menguning gitu kan ini berbagai bunga sudah mulai bermekaran di Haikal Garden, Oh, ini kuning nih, wow. Dan ini, aduh uh, buah anggurnya, wow, kelihatan juga sudah mulai uh, apa besar besar ya, waduh, mudah-mudahan tahun ini bisa uh, apa hasilnya bagus ya, seperti tahun-tahun lalu. Jadi sahabat-sahabat berkebun dimana saja berada saat ini saya di Haikal Garden ya Dimana awal bulan Juni ini bunga di Haikal Garden di belakang saya ini adalah bunga lili ya Warnanya berbagai, berbagai macam ya itu sudah bunga semuanya ya Walaupun di belakang, masih juga ada yang masih kuncup-kuncup jadi tidak merata Bunga lili ini itu sebetulnya perawatannya mudah yang jelas uh, tanahnya saya harapkan benar-benar subur ya, karena apa? Selain subur juga tanahnya harus gembur, karena dia ada umbinya. Jadi satu umbi itu dia akan bisa kalau tanah subur dan tanahnya itu gembur, dia akan berkembang biak. Jadi akan banyak seperti ini ya. Jadi ini awalnya satu ya, sekarang sudah sangat banyak sekali ya, bunganya ya, dan juga sangat banyak uh, umbi-umbinya di bawah itu umbinya sudah jadi banyak tuh ini bisa tadi sekitar 20 ya dan kembangnya jadi akhirnya bertumpuk-tumpuk ya nanti saya akan pecah-pecah ya jadi ada juga yang bertanya bagaimana sih cara memetik bunganya nah cara memetik bunganya tidak boleh sembarangan jadi ini kan batangnya itu keras ya seperti ini batangnya keras ya dan ini mudah banget kalau kita petek itu patah tapi tidak bagus kalau pakai tangan sebaiknya pakai gunting khusus jadi kita potong bawahnya dan bunganya ini termasuk kuat lama ya sekarang saya kasih contoh cara motongnya saya menggunakan gunting khusus ya jadi ini gunting memang khusus untuk batang-batang uh, pohon ya dan yang saya akan potong ini adalah di belakang rumah ya kalau tadi yang saya perlihatkan itu di samping sekarang saya yang saya mau potong di belakang rumah ya. dan tampak ini bunganya juga sudah mulai banyak. Jadi benar-benar bunganya itu banyak banget bermekaran di Haikal Garden bunga lili ya. Baik, bunga yang saya akan potong ini adalah berwarna kuning ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, dan ini adalah uh, yang warna merah dan ada kuncupnya 1, 2, 3 ya. Kita akan potong warna kuning dulu ya. Dimana pelan-pelan ya. Ini tinggi batangnya ini bisa 1 meter. Ya, kita potong pelan-pelan. Ya, ini menggunakan gunting ya. Kita potong langsung ini aja ujungnya, ya, nah, ujungnya langsung kita potong. Ah, kan potong. Nah, terpotong kan, langsung terpotong. Warna kuning yang saya potong sekarang yang warna merah, sama ya. Kita potongnya, potong <tuh> ya Terpotong kan. Bunga ini sangat wangi banget ya. Nah, baiklah. Ini bunganya sudah saya potong, tentunya ya, di Haikal Garden. Ini bunganya memang merata ya, walaupun sekarang ini sudah banyak banget yang sudah bermekaran, tapi juga masih banyak banget yang belum bermekaran seperti ini. Itulah cara memotong bunga lili ya, dipotong di bawahnya dengan pakai gunting khusus, cekrek gitu ya, terus diamkan aja. Dia nggak apa-apa, jadi tahun depannya dia akan bisa ber bunga lagi. Jadi bunga lili itu kalau kita potong, itu sebenarnya tahun depannya itu akan terus-terusan berbunga terus. Dan selain berbunga, dan dia berkembang biak. Jadi ada anak-anaknya di sekeliling-kelilingnya ya. Jadi gak ada masalah, asal jangan dicabut. Dan motongnya juga asal jangan dipotek, protek itu jangan. Itu ya, itu juga akhirnya kan melukai perasaan dari batangnya tersebut kan. Oke kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa lagi, terus stay tune terus di kanal Youtube saya, Pak Tani Philadelphia. Semoga bermanfaat sharing ini dan tetap terus mengikuti berita-berita dari saya untuk seri-sering ilmu berkebun. Salam. Bye bye. Sekali merdeka tetap merdeka.